Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bambang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Ini mana kabar terbaru dan terupdate-nya kali ini datang dari kedua pasutri Ikatan Cinta, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang dimana Arya Saloka tepat hari ini di tanggal 27 Juni 2023 dimana dirinya merayakan hari ulang tahun ke-32 tahun, dimana tentu saja ucapan dan juga doa-doa dari para penggemar maupun para sahabat bertebaran mendoakan yang terbaik untuk Arya Saloka, terutama doa dari para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka yang memberikan doa terbaiknya untuk Arya Saloka. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Ini mana kabar terbaru dan terupdate kali ini datang dari Arya Saloka yang merayakan hari ulang tahunnya ke-32 tahun. Dimana ya, di ulang tahun sebelumnya Arya Saloka selalu merayakan hari ulang tahunnya bersama Amanda Manopo. Begitupun dengan tahun ini, dimana seperti yang kita ketahui Amanda Manopo kembali menjalani syuting sinetron Ikatan Cinta, sehingga dimana dirinya selalu ada di samping Arya Saloka. Hingga dimana sampai saat ini Arya Saloka dan juga Amanda Manopo diketahui selalu bersama. Begitupun dengan ulang tahun dari Amanda Manopo, dimana Arya Saloka memberikan buket ungu kesukaan dari Amanda Manopo. Dan tahun ini ketika Arya Saloka berulang tahun, Amanda Manopo pun tak lupa memberikan hadiah ulang tahunnya pada Arya Saloka. Diketahui tadi malam Amanda Manopo membeli sesuatu untuk Arya Saloka, di mana bingkisan tersebut langsung diberikan kepada Arya Saloka, hingga banyak sekali para penggemar yang terbaper-baper kepada kedua pasutri Ikatan Cinta ini. Bahkan ya, di episode sinetron Ikatan Cinta tadi malam pun Arya Saloka merayakan hari ulang tahunnya bersama Reina dan juga Askara tanpa Andin Karisma Putri, dimana seperti yang kita ketahui di dalam sinetron Andin sudah tidak ada lagi, namun hati Andin Karisma Putri dan juga Aldebaran Alfari selalu bersama selamanya. Di dalam hari ulang tahunnya itu pun Aldebaran menyiratkan satu buah kata doa dan juga harapan untuk Andin dan juga dirinya, dimana Aldebaran Alfari menyebutkan walaupun tidak bersama di dunia, berharap di akhirat nanti akan persatukan kembali. Sungguh so sweet ya Arya Saloka, sehingga dimana dirinya mendapatkan beribu komentar dari para warganet yang memberikan doa-doa terbaiknya untuk dirinya. Hingga dimana sampai saat ini ya, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo masih tetap menjadi primadona bagi para penggemar setianya, dimana pasalnya para penggemar setia Amanda Manopo dan juga Arya Saloka berharap agar kedua pasutri Ikatan Cinta ini selalu bersama dan diberikan satu proyek kembali oleh pihak RCTI. Mana masih banyak sekali yang tidak terima akan kehilangan dari Andin Karisma Putri di sinetron Ikatan Cinta. Ya, dimana ada beberapa komentar dari para warganet yang mengingatkan akan kehilangan Andin Karisma Putri. Ini mana ada salah satu komentarnya, menyakitkan kehilangan mamah Andin, banyak rasa yang hilang. Alhamdulillah ingat juga ulang tahun Aldebaran dan anniversary Aldebaran. Dan juga Andin kayaknya banyak yang protes dulu nih setelah lihat Al tampil dengan kebersamaan dengan Andin. Nampaknya kita semua akan dibuat bahagia dengan kedatangan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta lagi nih. Ada juga yang fokus dengan Askara Putra dari Aldebaran Alfari dan juga Andin Karisma Putri yang memang benar-benar lucu dan juga menggemaskan, dimana ada beberapa komentar memperlihatkan kegemasannya terhadap Askara, dimana ada salah satu komentarnya, pinter banget Askara tiupilin tepuk tangan sampai yang ngajarin sih, selamat ulang tahun Papa Al, semoga bahagia selalu dan Mama Andin balik lagi ke Pondok Pelita, amin amin ya robbal alamin.
Masih ada ya komentar dari May official underscore Askara, mood banget mention mama papa mulu, sweet banget, ada sedihnya menit terakhir Mas Al mandangin foto Andin dan seketika raut wajahnya berubah jadi sedih, matanya berkaca-kaca. Ada juga yang sedih memberikan komentar, ya ampun aku kok nangis ya lihat ini di dalam hati, Aldebaran pasti sangat sedih tapi dia harus terlihat bahagia di depan anak-anaknya dan keluarganya nih. Dimana ya masih banyak lagi komentar-komentar dari para warganet yang memberikan dukungan, kekuatan dan juga doa-doa terbaik untuk Aldebaran Alfahri dan juga Arya Saloka, yang satu tokoh di dalam sinetron Ikatan Cinta, yang dimana di hari ulang tahun Arya Saloka banyak sekali doa-doa dari para penggemar agar dimana Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bisa kembali satu proyek di sinetron Ikatan Cinta. Nah sahabat, kita doakan saja ya agar dimana idola kita Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan rezeki yang berlimpah, agar dimana Arya Saloka dan juga Amanda Manopo bisa bersatu kembali di sinetron Ikatan Cinta maupun di dunia nyata. Nampaknya ya cukup sekian dulu informasi terbarunya dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.